Hai guys, okay, dalam video kali ini aku nak kongsikan berkenaan dengan drama Perempuan Itu yang bakal ditayangkan di saluran TV3 pada hari 12 ataupun 13 Jun 2023. Okay, sebenarnya drama ini merupakan drama kontroversi yang sepatutnya ditayangkan pada tahun lepas selepas tayangan 7 Hari Mencintai Ketiga, tetapi disebabkan kontroversi yang berlaku menyebabkan drama ini ditunda hampir setahun dan ditayangkan mulai Jun ini. Okey, sinopsis sebelum tu, pelakon Perempuan Itu dibintangi oleh Suhaib Arifin, kita ada Mimi Lana dan juga ramai lagi pelakon-pelakon lain. Okey, basically drama ini mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Khalis. Dia mempunyai impian untuk menjadi seorang peguam, dan dia tujuan dia nak jadi peguam tu adalah untuk mengangkat martabat kaum wanita. Namun begitu, hasrat ibu bapanya mahu Khalis ni mengambil alih madrasah mereka, tetapi dia menolak. Oleh sebab Khalis tolak, jadi mak ayah dia pun memilih dan memaksa dia berkahwin dengan Emir yang merupakan anak kepada kawan ibu bapanya, dan Khalis bersetuju. Selepas 4 tahun berkahwin, barulah mereka mula sayang antara satu sama lain. Kemudian sejak itu, Khalis mula mendapati yang Emir ini mempunyai kekasih lain di belakangnya. Dapatkah dia mencari ataupun memastikan Emir itu bersalah ataupun tidak? Korang kena tengok drama ini di saluran TV3. Sedikit info berkaitan drama ini adalah drama ini mempunyai 30 episod keseluruhannya dan dibintangi oleh Erisha Emira. Kita ada Iman Manan, kita ada Elfrina A, Amar Ashraf dan juga ramai lagi pelakon-pelakon lain. Tapi peneraju utamanya adalah Mimi Lana dan juga Zul Arifin. Okey, itu sahaja perkongsian untuk video kali ini berkaitan dengan Perempuan Itu. Aku harap korang suka dengan konten kali ini, dan kalau korang dah tengok drama ni, sebenarnya dia telah ditayangkan di Disney Plus. Mungkin ada yang dah tengok, ada yang belum tengok. Kalau belum, kalau dah tengok, korang komen di bawah. Kalau belum, korang standby untuk tengok tidak lama lagi. Okey, itu saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk konten-konten yang lebih menarik. Terima kasih.